Israel kembali menggempur kamp pengungsian warga Gaza dan kali ini kamp pengungsi Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah. Serangan itu terjadi pada Sabtu 4 November 2023 malam waktu setempat. Juru bicara Kementerian Kesehatan di Gaza, Ashraf Al-Qudra, dalam sebuah pernyataan dikutip dari AFP menyatakan serangan Israel di kamp pengungsian Al-Maghazi menewaskan 30 orang lebih. Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Telegram, Hamas mengatakan Israel telah secara langsung mengebom rumah-rumah warga. Menurut mereka, sebagian besar korban tewas dalam serangan tersebut adalah wanita dan anak-anak. Muhammad Al-Alaul, seorang wartawan yang bekerja untuk kantor berita Turki, menyampaikan kepada AFP bahwa putranya yang berusia 13 tahun bernama Ahmed dan putranya yang berusia 4 tahun bernama Kais terbunuh dalam serangan tersebut bersama dengan saudara laki-lakinya. Sementara itu, istri, ibu, dan dua anaknya yang lain mengalami luka-luka. Seorang juru bicara militer Israel mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki apakah pasukan pertahanan Israel telah beroperasi di daerah tersebut pada saat pengeboman terjadi. Israel bukan kali ini saja pernah menyerang kamp pengungsi di Gaza. Sebelumnya, serangan Israel di kamp pengungsi Jabalia bahkan menewaskan 195 orang dalam waktu kurang dari 24 jam pada Rabu 1 November 2023 lalu. Dilaporkan oleh Al Jazeera, selain 195 korban tewas, ada 120 orang yang hilang dan sedikitnya 777 orang luka-luka akibat serangan itu. Sekjen PBB Antonio Guterres pun telah menyebut serangan Israel di Jabalia ini mengerikan. Sedangkan Komisaris Tinggi HAM PBB dapat menganggapnya sebagai kejahatan perang. Akan tetapi Israel mengklaim serangan itu menargetkan komandan Hamas. Kementerian Kesehatan Gaza pun mengecam serangan Israel ke kamp pengungsi Jabalia. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.